toko ATK itu. Jadi kemarin kita mau bagi-bagi buat peduli pendidikan, cuma sekarang lagi COVID, daripada nggak terpakai, nah kita bagiin ke anak yang di timur. Itu anaknya ada 8, ada 8 orang anaknya. Kecil-kecil masih, dia masih sekolah, jadi kita begini aja. Terus nanti ada paket dari Mary juga, Mary. Paket buku tulis, alat tulis, nanti kita ambil di Bapak. Ini dari teman-teman semua ya. Ini dari King Jamon ya. King Jamon juga ada bantu kemarin tuh. Ada juga yang ngasih juga, saya lupa namanya siapa ini ya, gini. Mudah-mudahan berkah lah buat semuanya. Anaknya ada 8 orang, anaknya masih kecil-kecil, jadi kita kasih tas sama paket sembako. Ikutin ya, ini cuaca lagi hujan ini di rumah. Kalau mau pulang tanggung gitu, udah jauh-jauh. Pas jam 12 ini jam istirahat. Aku ala kadarnya lah bu, ya ini ada titipan juga. Oke bu ya, ya makasih, mudah-mudahan berkah buat ibu sekeluarga, mudah-mudahan menjadi ladang amal buat kita semuanya. Thank you. Amin. Rp258.500 sudah diserahin ya. Makasih.